Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, masih bersama channel Suhadi Sugling Bro. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkai, yaitu RFVCD bekas. RFVCD ini saya akan untuk memancarkan set-top box ya pemirsa. Jadi RF ini saya fungsikan untuk memancarkan siaran set-top box. Ini gunanya untuk TV yang belum multi. Jadi TV-nya tidak ada input. Maka dari itu lah ini set-top box ini saya akan pancarkan dengan menggunakan RF VCD bekas. Ini ya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, silahkan terus menyimak channel saya ini dan jangan lupa subscribe, like, komen ya, biar tidak ketinggalan apabila saya akan mengupload konten-konten tentang elektronika selanjutnya. Jadi set-top box ini saya akan pancarkan menggunakan RF VCD bekas tadi. Oke, kita akan mencoba. RF ini yaitu menggunakan tegangan 5 volt. Ini saya pakai trafo setengah ampere, menggunakan stabil 5 volt. Jadi apabila teman-teman mempunyai TV belum multi, belum ada input videonya, cara ini bisa dicoba, pasti berhasil. Ini ya teman-teman. Jadi set-top box ini saya pancarkan menggunakan RF VCD. VCD bekas, VCD lama ini yang ada RF-nya. Langsung digunakan untuk memancarkan set-top box. Kedekatan keduanya makin mesra. Ya, jadi TV-nya kita cari channel pertandingan bola. Tak pelak membuat publik curiga. Benarkah ada cinta? Ini langsung bisa masuk ya. Jadi ini seperti kita cari siaran televisi. Sekilas itu kelihatan kayaknya sama ya. Laporan dari kantor pos. Namun hari ini Centralia adalah kota hantu dengan hanya beberapa warga yang tersisa. Ya, tanpa kosong, ini antena ini tidak usah ditancapkan. Kalau perlu ditancapkan ya ditancapkan di antena, di cek antena TV. Tapi saat ini saya tidak akan menancapkan antena, saya akan mencoba pakai antena mini itu. Begitu ya pemirsa. Jadi dari set-top box ini, output set-top box video audio kita jalurkan ke input RF video audio ini ya. Kalau masalah cek anten, masalah antena RF ini tidak usah ditancapkan ke TV, tidak apa-apa. Kan TV-nya sudah ada anten. Jadi ini intinya set-top box ini dipancar ulang, dipancar siarkan ke TV. Untuk set-top box ini saya ke channel 3 ini. Jadi seperti TV biasa, kita lihat channel ya ini. Saya kasihkan ke channel nomor 3 untuk set-top box-nya. Sudah saja pemirsa. Ini ya, ini itu lumbang 1, 2, 3 yang set-top box saya kasihkan nomor 3. Begitu ya pemirsa, semoga bermanfaat tutorial saya ini. Sekian saja dari saya. Semoga ketemu lagi di lain waktu. Begitu teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.